Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ke channel aku. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. Video kali ini nih aku lagi iseng teman-teman. Nah, ini aku berhubung di kulkas ada sosis. Gak banyak sih, cuma segini aja. Aku mau grill-grill gitu. Sebenarnya aku tuh hampir gak pernah ngegrill gitu teman-teman. Ya paling cuman kalau misalkan sosis aku goreng aja gitu, yang simpel. Nah ini pertama kalinya aku mau ngegrill. Itu juga cuman pakai teflon. Ya aku ada margarin gitu. Aku pakai margarin aja deh, berhubung emang sosisnya udah enak sih. Ini aku buat aku sendirian karena di rumah aku lagi sendiri dan iseng. Ya udah deh aku bikin ini aja. Tuh ini tuh sosisnya enak banget teman-teman. Nah ini udah mateng sosisnya. Terus aku angkat dan ini udah jadi. Tinggal aku pakein saus. Aku makan deh. Ini lanjut, aku mau refill Rapika dulu. Di sini aku tuh mau nyetrika. Terus Rapikanya habis, aku refill dulu. Tapi aku nggak rekod lagi setrikanya, teman-teman. Soalnya udah kayak gerah banget gitu kalau misalkan ngerekod sambil setrika. Aku tuh kan mager banget kalau nyetrika. Apalagi kalau di video aku udah pakai kostum kerudung gitu. Aduh, udah deh, enggak deh. Aku langsung aja setrika sat-sat gitu, jadi biar cepet nggak pakai video-video lagi teman-teman. Abis refill Rapika tadi aku ngelihat ada cucian piring, cuman dua ini, bukan piring sih, ini tuh mangkok. Jadi aku cuci dulu aja deh biar sekalian kosong. Teman-teman lagi pada ngapain nonton video aku? Yang baru datang di video aku, selamat datang ya. Bantu aku, dukung aku dengan cara subscribe, di like dan komen ya, biar channel kita bisa berkembang dan yang punya channel nanti aku bisa mampir-mampir balik. Terus lanjut refill lagi nih, aku refill sabun cuci piring. Tadinya aku tuh gak mikirin merek ya teman-teman sabun cuci piring ini. Dan berhubung di aku beli di mana ya? Aku beli di Alfamart. Ini lagi diskon. Udah aku beli ini aja. Sabun cuci piring ini harganya 8.500. Lagi diskon, enggak tahu deh harga normalnya berapa ya. Terus plus dapat sabun plus dapat sabun cuci piring. Terus ini aku taruh aja semuanya, langsung aku pakai. Biasalah teman-teman ya kalau ibu-ibu itu masih berburu diskon. Nah ini aku mau masak nasi, udah aku cuci sih, tapi nggak aku rekod, langsung aja deh aku cetrekin nasinya. Terus ini di malam harinya aku tuh nyuci baju. Aku nyuci sih gak menentu pagi siang gitu ya teman-teman. Kalau aku lagi ada waktu senggang, cucian baju aku banyak, aku cuci aja malam hari. Ini bukan malam hari banget sih, masih sore sekitar jam 7. Tadi udah aku cuci. Ini aku jemur, as jemurnya aja aku rekod. Makanya ini aku jemur di dalam. Tapi aku gak pernah sih ngerekod jemur di luar ya teman-teman. Emang jemuran aku tuh ada di dalam. Kalau lagi di luar itu pas lagi panas gitu, aku taruh di luar. Nah, aku jemur di sini, teman-teman. Kadang jemuran ini aku tinggal kerja, kebesokan sorenya udah kering juga sih, teman-teman. Kan udah pakai pengering ya. Jadi udah kering gitu. Thank you.
lanjut lagi di pengeringan lagi, pengeringan yang kedua nih. Tadi kan pengeringan pertama tuh udah aku jemur, terus aku lanjut lagi buat pengeringan yang kedua. Nah, di balik istri yang lagi nyuci, lagi sibuk, ada pas suami tuh yang lagi main game. Beuh, kayaknya indah banget dia. Istrinya sibuk, dia masih main game sambil ngeteh gitu. Dan ini udah selesai nih ngeringinnya. Lanjut lagi nih, aku mau jemur-jemur lagi kayak tadi teman-teman. Cucian ini tuh gak banyak sih, sekali putaran doang, tapi dua kali pengeringan. Karena kan di pengering itu kan lebih kecil ya, aku pakai mesin cuci dua tabung, jadi pengering itu kan lebih kecil tempatnya gitu teman-teman. Nah ini aku cabut stop kontaknya, aku mau rapi-rapiin tempat yang aku tadi pakai. Biasa nyambut stop kontak, terus ini aku pel bawahnya nih. Aku tuh kalau nyuci tuh repot tuh teman-teman, kayak gitu tuh selangnya panjang gitu. Jadi kan ini ada airnya gitu di dalam, jadi aku buang-buang dulu airnya. Nah ini aku taruh selangnya di situ, terus aku pel-pel nih. Sampai di sini aja ya teman-teman video akunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak yang udah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.